Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para pecinta Tersanaji. Saya ada di daerah Wates, teman-teman. Wates ini Kediri, bawah Gunung Kelud. Ada beberapa pusaka ini, teman-teman, dari kawan saya. Ini ya. Ini pedang Suduk Maru. Bismillah. Suduk Maru itu kalau di dalam dunia peperangan itu termasuk senjatanya artileri, teman-teman. Ya, pasukan pemukul. Nah, itu dominan pada sisi tusukannya, jadi pada sisi ini penggunaannya itu kenapa dinamakan Suduk Maru, itu lebih dominan kepada tusukannya dibanding pada sabetannya, karena bentuk ranjang bangunnya ini agak condong gitu ya, condong lelehnya seperti ini, dan bagian belakangnya ini tumpul, jadi memang untuk daya tusuk gitu, biasanya digunakan pasukan terdepan di era Mataram Islam. Oke, selanjutnya teman-teman, yang saya dapat ini sak petine, teman-teman, entah petine mau bawa atau tidak. Ini kerowak yang sini, ini kerowak karena tikus ya. Coba kita buka, bismillah. Oh ya, teman-teman, mantap nih, bismillah. Yang pertama ini kita bahas, teman-teman, bismillah. Dari sisi warangkanya kayu timungu ya, kayu timungu. Ini kulit penyu, teman-teman, ini sudah jarang sekali ditemukan, tapi alhamdulillah ini masih utuh secara keseluruhan. Kita buka, teman-teman, seperti apa sih kerisnya ya. Ini adalah singo barong, teman-teman. Singo barong primitif. Kenapa dinamakan singo barong primitif, Mas Andrian? Singo barong primitif yang dimaksud ini adalah mengadopsi gaya-gaya lama. Ini adalah keris Madiun, teman-teman, atau Purubaya sekitar abad ke-17, tahun 1600-an ya. Kita ketahui dalam sejarah bahwasanya Madiun atau Purubaya ini merupakan kerajaan kecil di daerah Jawa Timur yang di Semenanjung, Ponorogo, Madiun, Ngawi ya. Itu termasuk daripada kerajaan Purubaya. Di Tengarai, Purubaya ini ada sejak Majapahit sampai Mataram Islam. Bahkan ceritanya Panembahan Senopati itu sempat berupaya untuk memukul mundur atau menguasai daripada Purubaya ini, tapi dua kali percobaan berperang atau untuk menguasai Purubaya, tapi Panembahan Senopati itu mengalami kekalahan kedua-duanya, kedua kalinya. Nah, ini banyak pakar yang mengatakan bahwasanya kunci dari kemenangannya itu ada pada pasukan yang mempunyai faktor alutsista pada perbekalan persenjataannya. Teman-teman, banyak yang mengatakan, Mas Andrian, kenapa sih bentuk singonya seperti itu? Ya, jadi teman-teman, singo barong maupun ganan seperti Nogo Sosro yang bertangguh Madiun atau Purubaya itu kebanyakan memang samar-samar bentuknya. Ini ada dua kemungkinan, karena memang ciri khasnya. Yang kedua, karena Madiun itu memang terkenal spiritualnya cukup kental, kuat, teman-teman, secara keislamannya. Sehingga kalau di dalam beberapa kiai mengatakan kalau membuat patung, lukisan yang menyerupai wajah aslinya itu kan tidak diperbolehkan. Nah, ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya singo yang berwujud itu tidak diaslikan menyerupai wujudnya gitu. Jadi sehingga disamar-samarkan. Perlu diketahui, teman-teman, singo barong seperti ini itu pernah saya dapat 2019 terakhir, dan itu masih lengkap
warangkanya, ya warangkanya, dan juga Perak warangkanya waktu itu ya. Dan kebetulan saya dapat lagi ini dari Wates daerah Kediri, yang ini Perak ya, bagian mendaknya, keseluruhannya. Ini kalau direstorasi kembali, bagian wilahnya di warangi, nanti bisa tampil lebih eksklusif lagi, teman-teman. Pamornya ini adalah pamor kulit semongko, singobarong, dan pada bagian mut-mutannya ini emas asli ya, tadi sudah dites. Nanti videonya saya sertakan nanti. Ini mut-mutannya ini emas asli, sudah dites tadi. Panjangnya sekitar 35-36 lah cm. Oke, selanjutnya teman-teman, keris ini sama kayunya kayu timungo ya. Ini mendaknya juga Perak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya teman-teman, ini konstruksinya sangar ya, sangar ini. Coba perhatikan, looknya ini ada 13, ada odo-odonya, ada sogoan rangkap, dan ada serawean, dan juga ada greneng yang sampai di daerah buntut ininya teman-teman. Nah kalau kita perhatiin ya, dari sisi rancang bangun dan juga bagian konstruksinya, ini gaya-gayanya emang adopsi gaya Belambangan sejaman dengan Majapahit, teman-teman. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya ketika sudah diwarangi, teman-teman. Panjangnya di sekitar 36 cm ya panjangnya. Keseluruhannya baik itu paksi, ini utuh semua. Ini keris sangar kalau ini. Ini jualnya pelan-pelan nanti, artinya dimaharkan pelan-pelan aja nih. Karena memang keris-keris seperti ini jarang ditemukan dan bisa dijadikan ageman dulu lah. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Belambangan, sengkelat, secara mana filosofis sengkelat ini termasuk garap pembesutnya yang paling terkenal adalah Empu Ki Supo di era Majapahit. Sengkelat, Nogososro, dan juga Sabu Inten. Sengkelat itu termasuk ageman yang memang dipersembahkan kepada waktu itu Bre Kertabumi atau Raden Brawijaya kelima oleh empu Kisupo dari hadiah dari Sunan Kalijogo, teman-teman. Sejarah panjang. Tapi kalau ini adalah tangguhnya Belambangan ya. Mirip-mirip dengan gaya-gaya Madura, tapi kalau perbedaan besarnya ini lebih kepada sisi konstruksinya atau bentuknya yang membedakan. Sangar gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.